Kalau kalau kamu yang nyembuhin hati kamu siapa? Kicis lah. Enggak kan? Enggak, kalau gua mah dia, kalau kamu siapa? Kicis lah. Enggak, dia mah yang nyembuhin hati aku. Iya. Ya aku sendiri lah. Oke, okay, cocok kalau lagi. Siapa yang nyembuhin hatimu? Aku tak pernah memandang siapa kamu, tak pernah menginginkan kamu lebih. Udah pakai toga, pegang kardus. Konsepnya itu apa yang menengap ya? Pakai toga, bukan cemburu, pegang kardus. Kayak percuma ya, kayak percuma. Kerja iya, di mana ini? Mas, kamu lagi kardusnya. Beli dong, Bang. Tapi aku mau ituan dong. Apa, menghargai toga ini, makanya aku pakai terus gitu. 7 tahun kuliah, wajar main rendang. Apa 7 tahun? Jangan main-main. Skripsi berapa lama? 3 tahun. Satu semester, 3 tahun. Ya beda kan, kalian kan pintar, aku kan gak pintar sekolah. Emang baru tahu. Iya. Yaudah, ayo. Cocok kalau lagi ya. Belum main, gue di... Cepatlah ya, kalau yang kedua. Gua cuma takut mikirin lagi. Cepatlah mau lanjutnya sih. Iya, iya, iya. Oke, cocok kalau lagi kedua untuk trio gesrek. Ya? Duo. Oh iya, duo. Satu lagi ada masukin fotonya di Evian ya, nih si Bilar. Sakit. Ini plastiknya sakit tadi kena ini, tadi aku puter. Bodo amat. Pertanyaan selanjutnya. Siapakah di antara kalian yang paling bucin? 1, 2, 3. Oh, bucin ya. Bucin. Jadi kalau satu cinta sama orang, dipepet terus, terus. Emang kamu enggak? Emang lu enggak bucin? Enggak dia. Enggak bucin lu. Bucin lu pas ada si Bulan itu bucin lu dulu. Bulan siapa? Ada. Pemantannya lah ya. Enggak, klarifikasi itu kamu bucin aslinya. Iya, bucin. Oh, tapi kok selama sama gue kayak enggak pernah bucin. Bercanda ya Allah, bercanda. Oh, netizen ya. Berarti yang paling bucin Bang Hari. Icis kenapa, Icis? Cerita. Ya udah. Angkat dulu teleponnya ya. Eh, bentar, Mas Elvan telepon, jangan dimatiin. Iya. Cuman itu cosplay. Pertanyaan selanjutnya, Anda cosplay. Siap? Entar dong gua tahu. Anda siap? Iya. Ih, pek deh. Pertanyaan selanjutnya untuk kalian berdua. Apakah warna favorit Rizky Bilar? 1, 2, 3. Putih. Enggak telat. Putih mah. Mau belajar. Tapi enggak telat. Enggak tahu. Enggak, bukan putih, dia hitam, dia suka hitam. Dia suka hitam. Sama ibu. Emang laki itu suka hitam. Dia suka hitam. Jadi putih apa hitam? Hitam. Tadi putih. Antara dua sih. Enggak cocok kan, guys? Enggak cocok. Hitam. Nanti tanya deh sama Rizky Kio. Kenapaan? Langsung sama Bilar ya. Ini kan cocokologi, kenapa jadi nanti-nanti? Tidak. Kan sekarang jawabannya. 1, 2, 3. Hitam. 1, 2, 3. Putih. Ini gimana sih, Bre? Bisa lah kita closing aja. Ini gue udah mikir. Udah 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1,
nih. Lanjut. Udah jangan bikin gue kesel. Ya, satu ya, bertiga ya. Iya. Yeah. Oke, okay. Kalian berdua cocokologi selanjutnya. Tempat di manakah pertama kali kalian bertiga bertemu? Yeah. Satu. Orang mau ikut dulu. Sabar, gue belum ikut. Satu, dua, tiga. Capek deh gue. Emosi. Dek, ade lihat kita bertiga gimana, Dek? Gimana? Ade betah. Betah. Dia tekanan batin tau dari tadi. Ya Allah, jangan sampai ada orang kayak begini. Ya Allah. Dihitung dulu, Bang, sabar. Untung. Ketiga, gitu kan ketiga ya. Kata dia, untung abang gua. Ya udah, karena ituan, gua ganti pertanyaan ya. Iya. Boleh saya ibu dah. Ya, gua ganti pertanyaan ya. Cis, kok kamu pakai itu kayak vampir ya? gua kan S1 wisuda, gimana sih? Udah ya, pertanyaannya diganti ya. Pertanyaan cocokologi selanjutnya. Oh, kalau gua mah duit tau, gua gak bisa kalau masker. Udah lah, coba ini siapa nih? Oke, cocokologi si L, cantik banget gini. Assalamualaikum, permisi. Gitu. Cantik banget sih. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya untuk maaf, Cis, maaf ya.
ini lagi ngomong loh, Ricis. Iya, ah. Fian, kalau muka gue lagi bete, dikat aja muka gue. Enggak. Jangan. Lu ngejung-ngejung muka gue. Ini konten yang enggak bakal aku edit dan enggak bakal aku cut. No cut, no edit. Langsung upload malam ini. Iya, enggak malam ini gimana mau diupload? Kan tadi bisa, tapi ini enggak diedit sama Adita. Kalian ngerti kan kenapa aku enggak pengen nge-vlog sering-sering, tekanan batin gue tau enggak sih? Kalau begitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Cocok lagi untuk mereka berdua. Siapa kalian? Siapakah di antara kalian yang paling pemarah? 1, 2, 3. Kamu marah? Kamu gak pernah marah depan aku? Jarang sih dia. Gak ada yang marah. Tapi kalau misalnya marah. Emosian, tapi emosian. Sekali marah. Kapan? Gak pernah. Lo gak pernah ya? Si Bilar sih yang tahu kalau misalnya gue marah. Oh, kamu marah kalau apa? Marah. Ya kalau dicuekin. Enggak sih, kalau ada hal yang aku enggak suka aja. Contoh. Enggak bisa, aku tuh orangnya yang langsung melupakan masa lalu gitu loh, easy going. Ah, enggak percaya gue dia melupain masa lalu. Kamu bikin masa lalu. Enggak percaya gue dia enggak melupain masa lalu. Langsung yang udah-udah itu kayak ya itulah ya, itu urusan mereka ya. Intinya berarti yang gampang marah. Jadi gitu, Ricis. Maksudnya apa? Oh, kalau marah gitu. Tapi dia gak pernah marah tuh sama aku. Kalau marah gini, youtuber bang. Gue butuh lewat. Kalau aku bilang bukan ya bukan. Emang ada yang gitu? Ya aku bukan tiktokers guys. Satu hari bikin 3. Klarifikasi dulu, kamu emosian orangnya. Emosian. Tapi waktu selama kenal sama aku pernah marah gak? Ya jadi sebenarnya dulu aku emosian banget orangnya. Oh dulu. Dulu. Aku nih kalau misalnya ada orang yang nyenggol aku dikit aja, mau aku ajak berantem. Berantem lucu. Ada pernah waktu itu kan orang kayak tanya ke dia dia tahu. Oh iya, tanya sama Dede aja. Waduh, ya Allah. Ku menangis. Obatin enggak serius sakit enggak? Ini enggak di-cut loh. Lihat. Maaf ya. Kan bercanda. Iya, no hard feeling ya. Jangan enggak ada perasaan. Oh, iya no hard feeling ya guys. Kan ini bercanda doang. Kan ini properti aku tadi minggir kaki. Ih, benar-benar dah. Isi. Gue getok nih pakai medali gue. Entar lu. Gaya amat. Enggak jelas. Diam. Dede, siapa kah? Bridging mau nanya ya sejam. Iya bener. Jadi emang si abang bener pemarah? Iya sering. Sama kamu pernah marah gak? Pernah. Marahnya gimana? Contohin dong. Kan kamu gak dibayar nih belanja. Iya. Belanja udah. Coba contohin marahnya gimana? Di depan aku pernah marah ke orang gitu. Oh tapi sama kamu gak pernah marah? Pernah dulu lama. Oh itu marahnya gimana marahnya? Kong kali kong mereka. Itu si Ais. Udah lama pokoknya marah. Contohin. Gak bisa contohin. Serius gak bisa contohin? Tapi marahnya marah banget. Enggak, marah biasa aja. Terakhir dia marah yang kamu lihat kapan tuh? Terakhir, pas apa ya? Yang orang mau nyebrang ingat gak? Kok orang nyebrang lu marahin sih? Gimana sih? Enggak, kita tuh mau nyebrang. Tapi motor itu maksa jalan. Terus langsung dia teriakin. Oh, apa dia teriakin? Itu kapan kejadiannya? Woi! Kapan kejadiannya? Sudah makan belum? Oh, berarti terakhir Bang Ais tuh marah tuh udah lama banget guys. Berarti dia akhir-akhir ini emang udah menjadi orang yang lebih sabar lagi. Masya Allah, luar biasa. Wah, dulu. Wah, cenggol nih dikit. Cenggol bacok ya, Bang? Woi. Mana lu balik lu? Makan bareng kita. Gitu. Gak tau ya, aku tuh dulu emosian banget. Gak dikasih parkir di situ. Aku marahin. Si parkir. Tengah. Pernah tuh sama polisi lagi. Tapi pentangan gak? Sama polisi. Aduh mulut doang. Kalau gak ada mama, kayaknya ini sih itu. Itu mau sholat id pagi-pagi. Posisinya mau sholat id. Parkiran di situ ada. Kata dia pas parkirannya udah dipesan. Mana bisa parkiran untuk sholat yang dipesan? Aduh, lu orang yang ngomong. Capek gue, udahlah gue buang sampah aja lah. Masih ada tuh kan jambu, ini siapa mau? Jambu, janjimu, janji. Cepet lah. Busuk. Jadi waktu itu pernah kan mau sholat id pagi-pagi, padahal kita mau sholat id buru-buru udah telat juga, masa nggak dikasih parkir di situ? Iya. Sampai berapa? Sampai dulu. Ntar dulu ini nanggung. Sampai
berantem aku sama polisinya. Aku apa ya? Masa sampai aku bilang, "Masa enggak bisa parkir, Bapak enggak usah main-main," gitu sampai aku gitu. Marah kamu gitu. Pakai dulu terus minyak gitu. Sampai gitu-gitu. Tapi akhirnya mama bilang, "Udahlah di sana aja." Udah akhirnya. Apa yang buat kamu akhirnya udahlah gue enggak mau lagi jadi orang emosian gitu? Banyak kerugian di dalam orang yang emosian. Setuju. Ih, orang yang emosian, orang pemarah itu banyak sekali rugiannya. Ya. Akhirnya kamu di mana tuh? Enggak, sebenarnya dari dulu tuh emang aku kan pemarah banget. Pemarah banget kan orangnya. Sayang, kamu malas deh gua mati. Weh, anak basket fix. Weh. Parah ya. Gue udah sampai ketukar nih kalau nggak subscribe kebangetan. Gue udah bawa ginian, gue udah pakai ginian sepanjang video 2 part. Kalau nggak subscribe, udah lah capek gue. Kok jalan sih loncat. Tawa lu. Itulah konten kita yang ya, gak pernah jelas. Ya makanya subscribe, kalau gak subscribe gue udah kepentok matanya atuh. Disuruh loncat gue mau anito gak kebodoran. Gak pernah jelas hidup gue. Makasih ya, terima kasih buat kalian semua. Dadah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari.